Geng-geng semua, kita berjumpa lagi. Nah, hari ini saya mau kopek ini kulit limau. Terlampau banyak sangat. Ada yang sudah merosak, tengok. Terlampau banyak. Jadi saya kopek. Selain daripada jus yang ni limau, apa lagi yang kita boleh buat ah? Siapa boleh kongsi petua? Resepi. Ini manis atau tidak? Manis. Cepatlah, banyak nih. Terlampau banyak, kamu tinggal pakai. Yang manis saya ambil. Cerita hari ini, keh. Ini kenangan manis deh nih. Kami kan dulu orang susah. Sekarang pun memang susah lah. Tidaklah sesenang manapun. Tapi zaman dulu kan susah. Asal tiap hari Rabu, mama saya pergi kudat lah pekan. Jadi dia pergi sebelum macam hari ini Selasa. Hari ini dia sudah pergi ladang, dia pergi ambil segala macam buah-buahan, kelapa, punya kulidi. Akan dibawa di pekan, dijual. Kalau bukan duit, ditukar dengan, kalau dulu kan ada lagi sistem, apakah dipanggil, dinama itu, sistem barter. Sistem apa yang bertukar-tukar tuh. Manisnya. Zaman-zaman dulu begitu. Jadi mama saya bawa pergi, apa itu? Pekan. Kadang-kadang saya tidak sekolah tuh, saya ponteng, saya ikut mama saya pergi pekan. Jadi kalau kelapa itu tidak asal tiap hari Selasa itu saya malas betul, sebab mama saya bawa pergi ladang. Saya malas betul tuh hari Selasa, sebab saya rasa yang kanak-kanak lah dulu. Penat betul mau angkat tuh kelapa. Bukan satu kali dua kali tahu, lepas balik di rumah pergi patah balik lagi mau angkat, pergi patah balik lagi mau angkat. Kalau hari Selasa, saya malas betul. Kalau balik dari sekolah itu, kami dulu punya sekolah jauh, jalan kaki. Jadi asal balik sekolah itu siap sengaja pelan-pelan balik di rumah. Sampai di rumah, saya sengaja selepas saya makan kan, saya pura-pura konon tidur. Macam mana kau tidur pun, mama panggil juga itu sampai kau nak tarik kau yang kaki. Asal hari Selasa pukul sampai pukul di rumah mau pukul lupa sudah pukul satu kayak itu. So kami jalan kaki jauh sangat dulu. Sampai di rumah lepas siap makan cepat-cepat konon saya tidur. Takut kena bawa pergi ladang angkat tuh. Apa tuh? Tapi mama saya ini pandai. Dia beli sedia macam biskuit, keropok, dia kasih masuk di dalam, dia punya satu saging, apa tuh? Di belakang dia yang apa tuh? Bawa kami panggil saging. Dia kasih masuk tuh di belakang. Jadi itulah cara dia tarik kami ikut. Dari rumah saya nangis-nangis, sepanas lah, pukul berapa, pukul 1 atau pukul 2 itu mau pergi ladang. Saya nangis-nangis. Sampai di ladang tadi sudah menangis, seronok udah best. Sebab ada makanan. Yang mula-mula aja yang baru mau jalan tuh. Budak-budak lah. Asal hari Rabu saja boleh, setiap hari Rabu saja boleh makan. Ini pun mama saya tidak boleh, mahal sangat dia punya. Dia punya harga mahal ini dulu. Harga dia saya pun tidak tahu berapa harga, cuma mahal, saya rasa mahal sangat yang ini harga dulu-dulu lah. Kalau sekarang kau tengok saya buang-buang, saya baling-baling saja. Contohnya macam apple pun kami jarang makan apple, kesian kan. Saya ingat lagi yang arwah bapak saya, kalau arwah bapak saya dulu masih dihidup lagi, dia suka beli apple yang besar tuh, begini besar apple. Dia suka beli apple tuh, tapi kadang-kadang dia beli berapa biji saja, kan mahal harga dia. Tapi dia tahu dia punya anak-anak suka makan.
Dia bawa itu apa tuh apple dia dia beli. Bayangkan kami 8 adik beradik berbagi-bagi potong-potong tuh satu biji apple. Banyak tak? Banyak. Tapi kalau sekarang saya rasa dibuang-buang itu buah. Macam ini. Tengok. Terlampau banyak. Tapi sekali kalau saya ingat balik yang zaman kanak-kanak dulu-dulu, mau makan tuh kulit pun tidak dibuang, dimakan semua itu kulit. Ini buah, susah sangat mau cari yang dibuah. Biasa. Mahal, mahal, dia punya harga mahal betul. Kasih cerita like kamu, ini kenangan lucu juga yang ini. Ini nih, sebenarnya mau kasih mula cerita. Ini saya pergi rumah nenek saya kan, yang ini. Ini limau. Jadi saya nampak ada limau di sana. Tapi paham-paham lah, dari tadi saya kasih jelasin ini limau, susah sangat mau cari ini limau, susah sangat mau dapat. So, dulu-dulu kan bukannya ada duit. Jadi saya nampak di rumah nenek saya itu limau. Jadi mau makan sudah betul-betul limau. Saya tengok kiri dengan kanan, tapi saya tidak berani minta. Saya tengok kiri kanan, jadi orang, saya pergi curi satu biji limau. Jadi, sampai di rumah, ini limau kan kalau kita buka, kau tidak payah lari. Walaupun macam mana pun kau mencuri di pelosok dunia, kita boleh hidup. Ini limau saya pergi simpan di dalam bilik, saya makan di dalam bilik. Saya sembunyi konon. Saya punya nenek mencari. Saya punya limau hilang dah cakap. Satu biji saja yang hilang. Dia tahu juga. Sebab ini limau kan susah mau cari. Nenek saya sampai di rumah, dia mencari. Hilang dah cakap. Lepas itu, bapak saya tanyalah. Nenek saya cuma ingat saya yang datang di rumah dia kan masa itu. Jadi bapak saya tanya, siapa yang mencuri rumah limau kamu punya nenek? Dia cakap. Semua tidak mengaku. Siapa pun tidak mengaku masa itu. Saya kecil lagi. Saya tidak mengaku. Saya cakap, saya bukan pencuri. Tahu-tahu saya sudah habis makan di limau. Yang kulit nih, saya bukan buang. Tapi sembunyi di bawah tilam. Jadi bayangkan dia punya bau kan wangi. Sekali bapak saya pergi dalam bilik. Alah, bapak saya tahu sudah pernah kaya anak-anak dia kan. Bapak saya pergi dalam bilik. Kalau macam kami adik-beradik ini menipukan, kau tidak payah menipu. Tengok sejam muka pun, bapak saya sudah tahu kau ini jenis yang macam mana. Jadi, bapak saya terus pergi bilik. Nah, dia boleh hidup sudah di bau limau. Dalam hati saya kan, mampus ya hari ini, mesti kena pukul. Kau tahu lah, bapak saya itu tidak pernah memukul, dia jarang memukul. Cuma kalau kau buat kesalahan, dia akan rutan kau punya. Dia jarang memukul. Tapi kalau dia marah, kau bikin takut. Saya tidak ingat saya pernah kena pukul atau tidak. Jarang. Bapak saya langsung tidak pernah memukul, jarang. Jadi, bapak saya pergi cari di bilik. Saya kata apa itu? Saya kedapatan lah. Saya diam-diam. Saya minta maaf pun tidak. Saya diam-diam. Saya sangat takut. Saya akan mencuri. Tapi itu perasaan mau makan tuh lebih kuat daripada yang perasaan saya takut mencuri masa itu. Lepas saya mencuri, kedapatan. Bapak saya pergi keluar. Bapak saya cakap sama yang nenek lah. Oh, si Anu yang makan. Si Ono yang makan. Bilang. Itu kulit sana bawa tilam dia kasih sembunyi. Kedapatan saya mencuri. Mencuri di limau. Pas itu balik, itulah rosak kalau yang ini. Balik sudah nenek saya di rumah. Baru bapak saya kasih marah. Tapi itu pertama kali bapak saya marah. Bukan karena selalunya kalau kami buat kesalahan macam itu, memang kau kena pukul teruk. Sebab itu kami takut buat kesalahan. Jadi bapak saya tidak pukul, dia panggil. Saya tuh udah menggigil satu badan. So, memang saya sadar itu kesalahan saya itu mencuri, memang tidak bagus. Cuma perasaan saya yang mau makan betul tuh, paham lah budak kampung yang nampak ini biji satu biji limau. Jadi bapak saya panggil, bapak saya cakap,
saya tahu dia cakap kau mau makan betul-betul limau, tapi ingat dia cakap itu mencuri tidak baik. Kalau mau makan minta, tidak salah. Sampai sekarang anak-anak saya pun saya akan cakap, kalau mau makan minta, jangan mencuri, minta kebenaran. Kalau mau makan macam mana pun, sampai sekarang ini kata-kata bapak saya kan, arwah bapak saya, saya bawa, saya bagi tahu dengan anak-anak saya. Kalau mau makan minta, jangan mencuri. Sampai sekarang itu dari bapak saya punya apa? kita sambung balik cerita. Itulah pesanan bapak saya, kalau mau makan minta, jangan mencuri. Sampai sekarang saya masih gunakan tuh kata-kata bapak saya, minta, kalau mau minta, jangan mencuri. Masih sedih, masih saya ingat tuh arwah bapak saya. Dia sangat penyayang. Dia jarang, dia sangat jarang memukul. Tapi kalau kita membuat kesalahan tuh, dia akan rotan kau. Sebab itu kami jarang juga kami kena pukulan. Sebab kalau setakat kesalahan biasa jalan-jalan keluar di rumah itu apa? Kalau siang-siang kami main itu tidak masalah juga. Sebab kebanyakan dari kami adik-beradik kami jarang macam. Kalau ada keramaian di kampung, yang orang kawin, kami jarang bergaul, kami jarang keluar rumah lah, macam tuh. Sebab kami tidak izinkan kami keluar. Eng, sudah siap semua, sudah siap. Teng-tereng, banyak kan. Di sini sejak video kita hari ini, walaupun masih ada satu besen. Nanti kamu tolong buang sampah, sana tong sampah. Sejak video kita hari ini, cicet, ini pun cicet juga, kita cerita zaman kanak-kanak, kenangan manis, kenangan pahit. Ah, ini bukan kenangan pahit lah, ini kenangan manis zaman kanak-kanak dulu. Di mana saya berasal? Saya dari kampung, saya orang kampung. Di sini sejak sekarang ini merantau, saya merantau di sini. Allah sorry saya lupa tutup internet, ada bunyi-bunyi masuk. Di sini jangan ini merantau, ini pun merantau mencari pekerjaan. Banyak juga yang DM tanya ingat saya orang senang kan. Taklah sebenarnya saya macam biasa juga, cukup bolehlah cukup makan macam itu. Ini rumah pun rumah sewa kan. Oke lah geng-geng, sekejap lagi sampai toke mau sampai. Udah lagi 10 menit pukul 10. Di sini aja video kita ini, saya mau edit dulu video untuk saya mau upload, nanti tidak dapat upload pula kan. Mau edit bukannya sekejap, 2-3 jam mau edit mungkin tidak siap loh. Belum lagi pro. Oke geng, sampai kita berjumpa lagi. Bye.